Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda NTT menggelar rapid test gratis bagi ratusan warga di Kota Kupang sejak pagi hingga siang tadi. Rapid test gratis ini lebih diutamakan bagi para pelaku perjalanan asal luar wilayah Nusa Tenggara Timur yang baru tiba di Kota Kupang, guna mengetahui persis kondisi kesehatan mereka terutama terkait COVID-19. Bagi seluruh masyarakat yang pelaku perjalanan maupun yang ingin mengetahui status kesehatannya berkaitan dengan penularan COVID-19 ini bisa melakukan pemeriksaan rapid test secara gratis di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi. Kegiatan ini sebenarnya hanya berlangsung satu hari, tapi kami silakan ada yang belum mau datang setelah hari ini. Tetapi nanti gimana? Hasilnya nanti kami keluarkan hasilnya dalam bentuk surat keterangan dan hasil laboratoriumnya. Nanti silakan datang ambil hasilnya di laboratorium. Rapid test gratis bagi warga oleh Labkesda NTT ini bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi NTT guna menekan kasus COVID-19 yang cenderung tinggi selama beberapa pekan terakhir. Antusiasme warga sejak pagi hari sangat tinggi dalam mengikuti rapid test gratis ini. Setiap warga yang datang langsung dilayani dan hasilnya langsung diambil di Labkesda NTT ini. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.